juri Raja Lawak tu dia minta lagi seram, lawak lagi, lawak lagi. Tapi kadang-kadang tukang lawak tu belum tentu dia boleh menggeletik hati juri lawak tu kan? Kan. Apatah lagi seram. Seram ini tidak boleh dibuat-buat. Ni siapa nama tadi? Nurbainis. Belum tulis lagi. Sekejap eh. Nurbainis. Johor kat mana Nurbainis? Johor, Permas Jaya. Permas Jaya. Okey, Nurbainis sendirilah. Mungkin pernah ada kisah kot. Tak ada, saya tak ada kisah. Kau tak pernah berselisih ke dengan hantu ke hantu, geletik-geletik kaki ke apa ke? Aduh, agaknya hantu kalau jumpa saya pun hantu lari kot. Eh, tak. Ya ke? Sebenarnya selama ini kau telah berfriend-friend dengan hantu. Sebab tu kau tak perasan. Kau telah bergelumang di situ. Ini sepadan-sepadan Singapura ni memang banyak. Tapi dia belum nampak lagi. Eh, takkan tak pernah. Takkan tak pernah kecil-kecil dulu ke apa ke. Seram-seram tak pernah demam panas ke kesampuk ke apa ke. Takkan kau ni jenis kuat semangat, lemah semangat kot? Oh yes. Kuat semangat ni. Nak lagi seram. Come on, give me challenge. Nak lagi seram. Ganas ni. Tapi tak boleh. Saya tak boleh bagi begitu kepada pendengar. Saya tak pernah ajar begitu pada pendengar-pendengar saya. Biarlah dia datang, go with the flow. Ya? Maksudnya dia akan datang sendiri benda tu. Okay? Lagi seram. Kalau minta nak minta beras ke, kalau nak minta kobis lagi tambah, lagi kilo. Pasal borong pun banyak kan. Tapi kat sini tak boleh. Eh? Okeylah bro. Kena pelan-pelan kayu. Nanti kalau seram dia tutup radio, aku nak cakap sorang-sorang dengan siapa. Ini taktik. Ya. Kita kena ada politik sikit dengan pendengar-pendengar ni. Tak seram macam tu. Tapi seram, tapi tak seram. Pelan-pelanlah, jangan seram sangat. Nanti dia datang. Satu dah bangun, mana nak lari. Sabar. Lagu satu dah bangun, mana nak lari tu macam lagu apa tau? Macam lagu 10 budak hitam. Lain. Nurbainis. Ya. Takkan ni kau tak ada langsung kisah-kisah yang seram? Mustahil lah. Manusia dia mesti ada. Zaman sekarang tak ada kot. Tak jumpa lagi kot. Eh, lupa tanya berapa umur kau ni? Saya dah 30-an. 30 tahun kau hidup ni. Takkan tak pernah jumpa? 30 tahun tu lama tu. Kelapa-kelapa sawit dah 10 kali tebang tu. Tak pernah? Nak juga kan, bila orang cerita jumpa-jumpa-jumpa tu saya nak juga. Tapi saya tak pernah jumpa pula. Kalau nak sangat kau pergilah buat tarian kuda kepang depan rumah. Kau tengok kau jadi jepam tak jepam kan. Kena buat macam itu ke pun jumpa? Agaknya lah, kadang-kadang dia pun tak nak datang. Hantu pun takut dengan kau. Tak datang-datang dia. Kuda kepang ke, ulik bayang ke kan. Tapi kan? Tak boleh cari-carilah. Tak payah cari-carilah. Dia akan go with the flow lah ya. Saya pun memang tak cari. Tapi bila dengar bapakku FM ni, hantu kan, saya tak juga nak dengar cerita ni betul ke, tak betul ke, betul ke, benda tu wujud ke kan. Dulu ada seorang ustazah tahu. Siapa nama tadi? Nurbainis. Nurbainis. Ada seorang ustazah umur dia 40 tahun. Ketika itu saya tak sampai 40 tahun lagi lah. Tapi dia menelpon saya ketika umur dia 40 tahun. Dia kata dia tak pernah dengar cerita. Dia takut, dia tak percaya. Satu hari tu hantu polong tu yang kepala dengan usus-usus tu kan jatuh kat depan. Hantu tu betul-betul ada eh? Apa Ismail tak pernah tengok ustazah tu cerita. Cerita tu macam apa, hantu tu macam ada kat dalam movie je selalu. Itulah pasal kadang-kadang yang kat dalam movie-movie ni pun dia berpandukan kepada apa yang pernah berlaku, seolah-olah pernah berlaku. Sebab kadang-kadang kesahihannya manusia tak ada kamera pada ketika itu. Tapi tak apa. Soal nak tahu dia, nak dia kadang-kadang belum sampai masanya. Kalau 30 tahun, mungkin ada lagi 10 tahun. Selamatlah berjalan dalam hidup ni. Pelan-pelanlah meratah masa. Dapatlah kau bahagian dia nanti. Ya. Mereka. Ya, pelan-pelanlah dik. Nanti kau dapatlah bahagian kau. Kan? Okeylah bro. InsyaAllah. Pelan-pelan kayu. Jangan kau tunggu kat kubur. Kadang-kadang dia tak nak jumpa juga. Jangan cari.
Tak, saya tak cari. Saya cuma nak tahu je. Nanti tahulah nanti. Banyak sangat kurangkan tempe, lebihkan tahu. Tahulah nanti. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. InsyaAllah. InsyaAllah kau akan dapat kebahagiaan kau. InsyaAllah. Wah. Suka eh? Eh, serius, serius. InsyaAllah kau akan dapat bahagian kau. Yelah, insyaAllah lah. Nanti saya jumpa. Kau jumpa kisah salam. Cakap kisah seram. Kisah salam kat kau. Cakap dengan dia. Alright. Kisah seram. Kisah salam eh. Kau jangan tak cakap lepas tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak. Oh, perempuan saudara. Ni dia ni kadang-kadang. Oh, perempuan kemain. Yang penakut, penakut sangat. Yang berani, berani sangat. Macam mana saudara? Bapakku FF, makku berani sangat.